Sementara itu, di Simpang Jeram, kabarnya kempen semakin meriah. Nur Fatihah Abdul Rahim yang berada di Muar ada perkembangannya. Fatihah, silakan. Saya kini berada di Kampung Kromadarak di mana merupakan kawasan berlangsungnya pilihan raya N13 Simpang Jerang atau dahulu dikenali Sungai Abung yang terletak di sungai di daerah Muar Johor. Untuk makluman saudara, kempen yang memasuki hari keempat ini dilihat semakin meriah dan berjalan lancar serta harmoni tanpa berlakunya insiden yang tidak diingini. Untuk pengetahuan saudara juga, PRK kali ini melibatkan pertandingan tiga penjuru iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Bebas. Kempen terus dipergiat melalui kempen secara bersemuka dan juga media sosial oleh kedua-dua calon. Bagi calon Pakatan Harapan yang diwakili IR Nazir Abdul Rahman, merupakan anak jati Simpang Jeram, menyatakan isu penduduk cukup dekat di hatinya dan mahu suara mereka didengari dan menjadikan fokus kali ini ialah untuk mengatasi banjir serta meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Manakala bagi calon Dr. Mazri Yahya yang mewakili Perikatan Nasional, dilihat menggunakan kelebihannya sebagai pakar bedah vaskular dan endovaskular ketika menyantuni dan menziarahi masyarakat di sini. Dan untuk makluman juga, pergerakan kempen melibatkan calon bebas saudara Jagannathan Subramaniam. Setakat ini tiada maklumat diperolehi dan saya juga cuba mencari di platform media sosial namun tidak ditemui. Di mana dan juga dilihat kedua-dua calon di kawasan ini terus mendekati pengundi melalui aktiviti santai mahupun ziarah. Dilihat di mana sebelah pagi tadi kru saya sempat mengikuti calon turun berkempen di kedai kopi Oh Chai Lai serta melakukan walkabout bersama peniaga di sekitar Sungai Abung. Manakala di sebelah petang ini dijangkakan kedua-dua calon akan turun berkempen di Pasar Malang Sungai Abung. Ini jelas membuktikan Dong Simpang Jeram kali ini melaksanakan kempen secara sihat. Untuk makluman saudara juga, ketika ini cuaca di sekitar Muar ini mendung dan kadang-kadang lebat. Saya sendiri pun sedang berada di bawah hujan dan dijangkakan kempen parti politik akan lebih agresif minggu ini. Ia berikutan pengundi bercuti sempena cuti persekolahan dan ceramah skala lebih besar bakal diadakan dengan kehadiran pemimpin utama. Saya kira setakat itu dahulu perkongsian saya dari N13 Simpang Jeram yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Fatihah yang berada di Muar, Johor.